dia memilih mati kalau keinginannya tidak terpenuhi Sang Resi. Dan hanya kesaktian Sang Resilah yang mampu menandingi ilmu Renggan Gunung yang telah membunuh suami dan putrinya. Bahwa permintaanmu bisa membawa malapetaka pada dirimu sendiri, cucu. Apakah Paduka tidak melihat bahwa ilmu jahat yang dikuasai manusia seperti Durgan ini? Dikisahkan pada episode sebelumnya, Dewi Shintawati yang telah kehilangan suami dan anaknya akibat ilmu Rengkah Gunung Durgan ini, ia lalu bersemedi. Ia bertekad akan lebih baik mati jika tidak bisa mendapatkan ilmu untuk menandingi Rengkah Gunung. Setelah 21 hari bersemedi, akhirnya jiwa Dewi Shintawati dibawa pergi oleh Pangeran Suryapati. Jiwa Dewi Shintawati lalu dihadapkan pada Resi Subali oleh Pangeran Suryapati. Bukan malapetaka bagi kehidupan para manusia. Dan apakah akan terjadi malapetaka kalau pembuat malapetaka berhasil dihancurkan? Memiliki ilmu yang sangat sakti, membuat manusia cenderung bisa berbuat sewenang-wenang. Karena kekuatan yang besar akan menuntut kekuasaan. Dan kekuasaan dengan kekuatan besar, niscaya akan menimbulkan kesewenang-wenang. Mau menang sendiri dan mau benar sendiri. Kamu tidak takut kan? Hamba akan menjadi pertapa kalau pembunuh suami dan putri hamba berhasil hamba hancurkan, Paduka. Sang Maha Agung mendengarkan kata-katamu sebagai sumpah. Kalau kamu mengingkarinya, akan terjadi bala yang menimpa dirimu sendiri. Barangkali dengan penderitaan yang sangat pahit. Sebagaimana Rahwana telah terpasung di jepit dua gunung selama ribuan tahun. Paduka, hamba siap menerima kutuk palsu yang lebar dari yang Paduka ucapkan. Maaf. Bolehkah hamba bertanya, siapa Paduka sebenarnya? Aku Subali, putra Resi Gotama dari Dewi Indradi. Sekarang bersiaplah menerima ajianku yang bernama Pancasona. Resi Subali yang telah melihat tekad dari Dewi Shintawati, akhirnya ia mau menurunkan ilmu Pancasona. Namun, sebelum menurunkan ilmu Pancasona tersebut, Resi Subali berpesan, jika ilmu itu digunakan untuk jalan yang tidak benar, maka sang pemilik ilmu tersebut akan bernasib sama seperti Rahwana Raja yang dihukum dengan dijepit dengan dua buah gunung. Kamu telah mendapatkan ajian itu, anakku. Rama. Aku mengingatkan kembali pesan Maharsi Subali padamu.
ajian Pancasona bisa sangat membahayakan kalau dimiliki oleh manusia berhati Rahwana. Saya telah bersumpah, Romo. Durgandini. Mana saja? Nyai Dewi. Ada, Nyai, ada. Dia kebingungan karena sudah 21 hari Nyai tidak menyentuh makanan dan minuman yang telah dia sediakan. Ya, ya. Bilang sama saja, aku ya menuliskan tapa berataku dengan Pati Geni. Ya? Iya, Nyai. Tolong ambilkan aku air minum, ya. Baik, Nyai. Silakan. Sementara itu di Mawapati, Bongoh dengan telaten merawat Suliwa yang terluka akibat ilmu rengkah Gunung Durgandini. Dengan petunjuk Suliwa, Bongoh meramu obat untuk mengobati majikannya tersebut. Suatu hari, Suliwa dikejutkan oleh kedatangan Pria Mitra dan Padmasari. Pria Mitra dan Padmasari lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di padepokan Gunung Kencana pada Suliwa agar tidak terjadi kesalahpahaman pada mereka. Bongoh. Ya, Tuan. Tuan. Liwa, kamu cukup mendengarkan penjelasanku. Saya tahu. Kamu pasti mengira bahwa orang-orang Gunung Kencanalah yang meracuni sumur penduduk. Kamu keliru, Liwa. Bopo Paronwaja dan hampir seluruh muridnya tewas dibunuh oleh Durgandini dan Sudhawira. Mereka juga menculik anak kami, Liwa. Iya, Liwa. Tubuh Romo pun menderita luka yang sangat parah. Seperti yang kamu derita sekarang. Dia tewas. Selama ini di antara kita, tidak ada permusuhan apapun, bukan? Sejak kamu dan Galuh berada di Gunung Kencana, sikap bapakku sudah banyak berubah. Liwa. Kami baru saja datang dari desa-desa yang sumurnya diracuni oleh Durgandini dan Sudhawira. Padmasari mampu membuat obat penangkal racun itu. Tinggal dua desa lagi. Terima kasih. Di tempat Sudamani, ia kini telah hidup menjadi manusia yang lebih baik. Ia saat ini merawat seorang anak kecil yang bernama Pawana. Pawana adalah anak dari Pria Mitra dan Padmasari. Pria Mitra dan Padmasari yang mengira Pawana dibawa oleh Durgandini, ternyata malah Sudamani yang menyelamatkan Pawana. Hiya! 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 Hap! Hap! Hiya! Bagus, Pawana. Hap! Bagus! Sekarang, kamu ikut kakek ya. Kak! Dalam mencapai ilmu yang tinggi, kamu harus berlatih sungguh-sungguh. Mengerti? Kak! Ayo, ikuti. Iya. Ho! Iya. Ha! 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 Ayo, selesaikan hari ini 10 jurus. Setelah itu kita lihat jerat penjaga. Ayo ikut. Oke. Jadi latihannya kapan? Sudah, ayo ikut. Ayo. Jangan ikut. Tuh.
berkelahi, Kek. Dulu Eyang Parang Raja juga senang berkelahi. Orang berkelahi itu bukan karena senang, Pak Wana. Tapi karena ada dua belah pihak saling tidak senang, maka mereka berkelahi. Tangan kakek begitu juga karena berkelahi. Oh tidak. Bocah sembarangan. Ini cacat bawaan. Dulu Simbok waktu hamil kakek, tidak sengaja kakinya menginjak kodok. Jadi waktu kakek lahir, tangannya jadi begini. Oh, kodok. Sudah, ayo jalan, ayo. Siapa, Kek? Masih ingat aku? Mandukan gini bukan? Dia bunuh suamiku. Di mana dia sekarang? Katakan, di mana Durgan Dini? Oh, tentu saja di rumahnya. Jangan berbelit-belit, tua bangka. Cuma diajak sebagai teman bicara. Kamu pasti sekutu dengan dia, ya kan? Tidak. Di mana? Di rumah bangke, Nyai. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kek, bangun, Kek. Gara-gara perempuan peyot itu, aku jadi terbawa-bawa. Kakek, perempuan peyot itu temannya kakek. Iya, tapi tidak juga. Dia itu orang jahat, kerjaannya membunuh orang. Ya, kakek takut juga sama dia. Maka pura-puranya, kakek jadi kawan dia. Wele-wele-wele. Wele-wele apa? Kakak! Ayo pulang. Ini orang. Tunggu sebentar ya. Kakang. Sampai naik kuda segala. Di Kalinggapura, Aditya dan Kaliana Tantri sedang berbelanja di pasar. Tanpa sengaja, Aditya melihat Bongoh datang sendirian tanpa Suliwa. Aditya lalu mendekati Bongoh dan mengajaknya ke rumah. Aditya dan Kaliana Tantri lalu menanyakan di mana Suliwa. Bongoh lalu menceritakan kalau Suliwa dalam keadaan lumpuh karena terkena ajian rengkah gunung. Kang, kita harus ke sana, Kang. Kasihan kan Kakang Suliwa. Kang, saya bicara sama Kakang. Iya, saya dengar. Tapi Kakang acuh tak acuh. Tidak pantas Kakang menunjukkan sikap seperti itu kepada orang yang telah menyelamatkan Kakang. Kok malah melebar ke sana? Wajar kan saya mengingatkan? Saya tidak mau Kakang melupakan jasa dan kebaikan orang. Kamu tidak usah mengajari saya soal balas budi, Tantri. Saya sangat tahu masalah itu. Oh, tapi tidak harus gapa-gapa seperti kamu. Wah, kalau tahu jadi ribut begini, nyesel saya tadi cerita. Tapi begini ya, menurut pengalaman saya, yang menyebabkan orang muda marah dan tersinggung, itu karena perut. Kok perut? Iya. Kemarahan kita ini, bawaan dari cacing-cacing yang ada di dalam perut kita. Kalau perut kita kosong, cacing-cacing kan lapar, Tuhan.
mereka marah. Nah, hawa marah mereka itu mempengaruhi diri kita. Bongoh, kalau kamu lapar, bilang saja langsung. Tidak usah pakai cerita ngawur seperti itu. Lawang sampean juga kelewatan kok. Sudah tahu ada tamu datang dari jauh. Bukan disuguhi makan, malah disuguhi pertengkaran. Iya, itu kan lagi nunggu nasi matang. Oh, masa toh? damai yuk, damai, ya, damai ya. Habis ini makan, ya, damai ya. Iya. Kamu tentu sangat menderita, Kakang Lengwang. Siapa yang menemani? Siapa yang menghiburmu? Galuh sudah tiada. Atau jangan-jangan kamu sebenarnya putus asa sehingga sengaja menerima pukulan ajaran Kagono supaya bisa menyusul Galuh. Kembali pada Dewi Shintawati. Setelah menguasai ajian Pancasona, Dewi Shintawati lalu pergi meninggalkan padepokan Sugalu untuk menuntut balas pada Durgandini. Dewi Shintawati langsung mendatangi Rawa Bangkai tempat Durgandini. Namun, sesampainya di Rawa Bangkai, Dewi Shintawati hanya mendapati pondok kosong milik Durgandini. Karena tidak mendapatkan Durgandini, dengan marah, Dewi Shintawati lalu membakar kediaman Durgandini sampai rata dengan tanah.